hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, tim Potret Bogor TV ikut bagian dalam deklarasi Gugus Dharma Pramuka Wartawan Nasional yang diadakan di kantor atau di gedung PWI Kabupaten Bogor Cibinong. Pramuka Wartawan Nasional berjalan lancar. Deklarasi ini mengatakan Gugus Dharma Pramuka Wartawan Nasional sebagai wadah pengabdian para jurnalis di bidang kemanusiaan. Acara deklarasi bertempat di gedung Pusdai lantai 2, Jalan Bersih nomor 1, Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Cibinong, yang dihadiri oleh 40 wartawan dari berbagai media. Dasar pemikiran oleh para tokoh jurnalis ini adalah keputusan Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Gugus Dharma Pramuka. Bertindak sebagai inisiator deklarasi, wartawan senior Haji Danang Danuroso, Haji Bustanul Dahab, dan Haji Dedi Juliawan, ditambah Biar Sohadi dan Luki Darmawan serta Igon S. Pamungkas. Dalam pertemuan ini, secara aklamasi menunjuk dan mengangkat Haji Danang Danuroso sebagai ketua umum. Pimpinan rapat, Haji Bustanul Duham menjelaskan salah satu program yang akan dirintis oleh para jurnalis siaga bencana yang akan fokus pada pengabdian wartawan terhadap penanggulangan bencana alam, berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ketua PWI Kabupaten Bogor Haji Subagyo yang turut hadir dalam acara deklarasi menyatakan dukungan terhadap terbentuknya sebuah wadah para jurnalis melalui gerakan pramuka ini. Tentunya saya menyambut baik inisiatif ini atau inisiasi ini. Mudah-mudahan rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung terus bersemangat mensukseskan berbagai program yang akan dijalankan di kancah nasional. Demikian petikan dari pernyataan Ketua PWI Kabupaten Bogor. Itulah sekelumit kegiatan para awak Potret Bogor TV yang sudah ikut ambil dalam bagian deklarasi Gugus Dharma Pramuka Wartawan Nasional. Semoga kami para awak Potret Bogor TV dapat terus berkiprah di deklarasi atau di Gugus Dharma Pramuka Wartawan Nasional kedepannya. Dan kami Potret Bogor TV akan terus menjadi bagian yang akan terus memberikan informasi kepada masyarakat baik di wilayah Bogor maupun di luar Bogor. Terima kasih. Bravo. Salam Wartawan Indonesia.